Halo, assalamualaikum Mas Bro ya. Welcome back to channel yang paling mantap BBN TV Reborn dan juga BBN Bullhouse TV ya. Nah, jadi sekarang ini Mang Beben masih berada di Majalaya. Lagi silaturahmi ke salah seorang breeder anjing bull terrier ya. Ini anjing bull terriernya ada banyak, ada 1 2 3 4 5 6 6, ada 6 ekor dan 1 pitbull ya. Jadi nanti kita bakalan review nih anjingnya. Terus kalian juga kita bakalan kenalan nih sama ownernya ya. Jadi jangan kemana-mana pokoknya mah, pantengin aja. Oke Mas Bro, nih sekarang depan Mang Beben udah ada owner ya. Owner anjing-anjing di belakang, kita kenalan dulu. Bapak namanya siapa? Teddy, Tong Bapak. Tong Bapak, nyebutnya satu, Om, Akang. Kumaha ya teh? Akang ya, ini ada Kang Teddy atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Guru ya, panggilan Pak Guru. Nah, jadi Pak Guru ini tuh yang punya anjing-anjing di belakang nih. Ini anjingnya semuanya bull terrier. Yang stambung cuma dua sih, pejantan. Yang jantan stambung dua. Yang lainnya mah lokalan. Lokalan. Tapi emang ngebreeding juga. Oh, ngebreeding. Tapi sekarang kebetulan lagi nggak ada anakannya ya. Alhamdulillah. Udah sold out. Udah ganti jadi mobil Jimmy warna merah tadi Mang Beben lihat ya. Udah lama Pak main anjing bull terrier? Lumayan dari tahun 2013-14 lah. 2014 berarti udah hampir 10 tahun. Lumayan. Anjingnya bull terrier terus? Enggak. Dari pertama pitbull ganti ke terpit. Sekarang nyobain di bull terrier. Alhamdulillah. Ini jantannya ada berapa? Betinanya ada berapa? Jantan ada 2, betina kebetulan sisa 3. Oh, jantan 4. Jantan 4, betina 3. Betina 3. Oh, tapi emang yang mesti emang breeding sendiri di sini. Ya. Tuh ya, tuh anjing-anjingnya tuh ada di belakang tuh. Ini tapi yang ini yang cakep ini nih. Ini semuanya juga cakep ya, cuman yang ini bagus nih. Nanti kita bakalan coba dikeluarin satu-satu ya, Pak. Siap. Kita bakalan kenalan sama anjing-anjingnya dari Pak Guru Teddy ya dari Majalaya. Oke, kita keluarin, Pak. Siap. Nah, ini nih Mas Bro ya. Jantan pertama dari Pak Guru Teddy ya. Widih. Ini kalau untuk anjing bull terrier termasuk yang tinggi ya. Wih. Mantep, Bro. Anjingnya tinggi gede ya. Wih, mantap. Ini namanya siapa, Pak? Max. Namanya si Max. Oh, ini yang tadi Bapak bilang ada stambumnya? Iya. Oh, ini anakan dari mana? Dari Awidi Cimahi. Awidi Cimahi. Anakan siapa? Anakan dari Inwin. Inwin. Oh, berarti Siliwangi. Siliwangi Bull Terrier. Oh, ini anakannya si Inwin nih. Berarti ini tuh anaknya import ya. Anakan importnya si Inwin. Bull Terrier terbesar se-Jawa Barat ya. Usia berapa tahun, Pak? Usia mau 2 tahun kalau yang ini. Mau 2 tahun? Mau 2 tahun. Usia mau 2 tahun ya. Ya kalau anakan import sih emang beda ya, pasti ya kualitasnya juga ya. Tinggi gede sama kayak si Inwinnya. Usia 2 tahun. Berarti di sini udah ngawin-ngawin? Udah banyak kalau yang ini. Udah banyak cetakan anakannya? Udah. Wih, udah banyak. Ini yang ini terakhir. Nih, itu anakannya bisa belum sold out. Nah, nanti kita iklan ini terakhir lah. Tuh, anjing anakan import ya, anaknya si Inwin ada stambumnya. Dulu ada pas usia berapa tahun, Pak? Ngambil usia masih kecil 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oh, nah, Pak, mau nanya kalau untuk anakan anjing bull terrier import itu dulu kisaran harga berapa, Pak? 2 digit lah. 2 digit? Oh, berarti belasan masuknya? Belasan atau puluhan? Kurang lebih ada lah. Kurang lebih ada ya. Tuh, Mas Bro ya. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak anjing bull terrier import, itu harganya emang lumayan ya. Kadang ada, setahu Mang Beben ada yang jualnya tuh di 15, 20, 25 ya. Tapi emang, apa ya? Emang sebanding dengan kualitasnya ya. Nah, kalau dia mah udah sering ngawin katanya, udah banyak cetakan anakannya. Nah, tadi juga ada satu anakannya yang belum sold out ya. Nanti kita spill ya. Ini untuk
apa ya? Untuk kelas bull terrier ini gede mas bro. Tapi kalau anjing ini didugongin nggak? Didugongin, cuman belum berani satu lawan satu. Oh, jadi baru dibelajar-belajar ya. Aja. Soalnya nyaah harganya mahal. Nyaah, takutnya kebeli lagi. Ya, soalnya kalau anjing mahal mah asal lebar ya. Asal lebar. Tapi kalau misalkan Pak Guru itu kalau misalkan ada orang lain, misalkan ada yang mau ngawin ke si Mac itu bisa nggak? Bisa. Boleh. Sistemnya bayar atau nekis? Sistemnya bisa berbayar, bisa nekis juga bisa. Nekis bisa, berarti bayar pakai anak juga bisa. Kalau untuk bayar itu berapa? Kalau untuk misalkan betinanya bull terrier? Kalau betinanya bull terrier, saya sih di bawah harga toko kalau ke sini. Di bawah harga toko, kisaran aja kisaran berapa? 4 lah. Oh, kalau betinanya bull terrier kisaran 4 juta. Kalau misalkan indukannya itu terpit atau 3/4? 2. 2. Kalau kampung nerima enggak kampung? Kampungnya tergantung orangnya sih. Oh, tergantung temannya. Ya. Kalau misalkan teman, okelah. Tapi kalau orang lain lebar ya. Nantinya merusak pasaran. Iya, itu. Ya. Nah, ini nih ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau kawin ke si Mac ya. Daerah Majalaya, kalau ada yang punya betina boleh ya. Tadi udah disebut sama Pak Teddy-nya. Kalau untuk yang sesama bull terrier, itu kisaran harganya 4 juta. Kalau yang mix-mix, itu kisaran harga 2 jutaan ya. Tergantung dari kualitas betinanya ya. Tuh, ini madep nih mas bro, tinggi ya, gede ya. Sekarang kita spill yang di belakang yang satu lagi ya. Si Akang yang pakai baju merah ya. Anjir, bukannya juga si Genji anjir. Ini yang sehari-hari ngurusnya si Akang ini, Pak? Iya, berdua sih sebenarnya. Berdua? Cuma lagi kerja yang satu. Oh, yang satu lagi kerja? Kerja. Si Akang Genji! Si Akang Genji! Lagi dikeluarin anjingnya tuh. Nah, ini anjing bull terrier kedua dari Pak Guru Teddy ya. Kalau yang ini lebih kecer, mas bro. Ya, lebih nggak bisa diam nih yang ini nih. Oh, yang ini namanya siapa, Pak? Taro. Namanya si Taro. Usia? Usia enggak jauh dari sini. Oh, enggak jauh dari si Max. Iya. Kisaran 2 tahunan. Belum 2 tahun. Oh, belum 2 tahun di bawah. Oh, kalau ini mah kisaran usianya di bawah 2 tahun, Mas Bro. Ini si Taro anakan siapa? Oh, ini sama anakan Inwin juga, cuman beda induk. Anakan Inwin, cuman beda induk. Iya. Oh, ini juga sama ya. Dari Siliwangi Bull Terrier. Berarti ini masih anakannya si Inwin juga ya. Ini ada stambumnya? Ada stambum? Ada. Oh, ini ada stambumnya juga nih. Nggak usah ditanya harga ya. Udah pasti harganya mahal. Widih. Tuh, kalau yang ini dia lebih agresif ya. Tapi kalau karakter anjing Bull Terrier itu emang kayak gini nyapanya mutar-mutar ya. Jika kolecer gitu. Pecang. Oh, juga pecang. Tapi ini dilatih ke babi juga enggak? Dilatih, udah. Dilatih juga sama. Iya. Sama ke babi. Udah kawin juga? Udah kawin juga. Cuman sampel anak baru turun satu indukan dari yang itu. Oh, baru turun satu indukan aja. Ya, cuman kebetulan udah habis. Habis juga. Wih, hebat euy. Jualan nama hebat. Mana berarti yang ini yang ininya? Yang induknya dikawin ke yang ini? Iya, yang itu. Oh, keterpit dikawinnya ya. Tuh. Tapi ini si Taro nerima open stud juga? Nerima. Harganya sama kayak itu? Gak jauh beda sama. Oh, gak jauh beda tuh ya. Agak mahal ini. Tapi emang bener sih. Jadi mas bro, ini meskipun sama-sama anak Inwin ya, tapi dari segi badan lebih tinggi yang itu. Tapi kalau secara proporsional, bull terrier tuh lebih proporsional yang segede gini ya. Jadi gak terlalu gede, gak terlalu pendek. Tuh, ya. Enak kan ini kalau dibawa buat moro ya. Shh. Ini dijual nggak? Nggak. Dijual nggak? Nggak. Oh, serius? Untuk sekarang belum. Untuk sekarang belum? Belum. Jadi buat jadi pejantan dulu aja? Pejantan dulu aja. Oh, berarti yang itu juga Simex nggak dijual juga? Nggak. Kalau buat sekarang belum. Oh, jadi pabrik nama tadi jual, cenah mas bro ya. Yang dijual mah anak-anaknya aja. Hey. Nih Bang Beben mau nanya. Kan katanya kalau piara bull terrier itu susah ya. Gampang alergi, gampang overprotein gitu kan. Kadang kalau misalkan kebanyakan hanyir tuh suka merah-merah. Ya.
Nah ini kalau misalkan anjing-anjing di kandang Pak Guru tadi itu kasih makannya apa? Kalau makan sih sama aja. Sama aja, bubur sama ayam. Paling ditambah vitamin-vitamin kayak gitulah. Tambah vitamin sama gitu. Ya. Tapi pernah nggak ngalami rontok gitu atau yang merah-merah gitu? Kebetulan kalau yang dua ini belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Aman berarti ya? Aman. Berarti yang bilang kalau misalkan anjing bull terrier makan ayam suka rontok tuh mitos berarti nya? Disebut mitos. Enggak juga. Enggak juga. Emang benar pernah juga kejadian yang dulu sebelum punya yang ini, ya gitu kalau dikasih ayam. Kebanyakan ayam keluar merah-merah. Oh. Berarti tergantung anjing na oge nya. Iya. Tergantung anjingnya ya. Tuh. Ih, tapi yang ini enak nih. Iya lebih sipit. Ya, tuh. Jadi kalau ada yang mau ikut kawin bisa digaskin aja ya. Ini selain ini jantannya ada lagi yang mana Pak? Yang ini. Yang itu. Coba kita ganti sama yang itu, yang tricolor. Nah, ini udah di anjing pejantan ketiga kepunyaannya Pak Guru Teddy ya. Kalau yang ini warnanya beda dari yang lain ya. Ini dia warnanya tricolor. Tuh. Kalau yang ini namanya siapa Pak? Pelor. Hah? Si Pelor. Si Pelor? Iya, si Pelor. Si Pelor teh nempel molor ya? Usia anak? Usia baru setahun lebih lah. Usia setahun lebih? Setahun setengah. Setahun setengah? Iya. Kalau yang ini mah nggak ada surat? Nggak ada yang ini. Oh yang ini mah nggak ada surat, maksudnya nggak ada stambumnya. Ini dulu anakan siapa? Ini dari Doguar. Dog Opuar? Iya. Oh dari Pak Utang, Dog Opuar Ranca Ekeknya. Kalau lihat sekilas dari warna ininya mah apa warna apa ya warna clearnya ya mirip-mirip sama anjing Pak Utang yang dulu punya apa yang dulu ada di kandangnya si Jenderal ya tapi nggak tahu juga takut salah manggobannya. Ini dilatih ke babi juga kebetulan baru sekali baru oh baru sekali belajar masih belajar nih. Masih belajar tapi udah kawin belum oh belum ini mah oh yang ini mah masih belum lepas perjaka ya tapi bagus loh ya. Jadi kelihatan Mas Bro kalau anjing bull terrier yang kualitasnya bagus ya. Itu tuh dia nggak ada stopper-stoppernya ya. Jadi maksudnya stopper tuh lekukan di apanya? Di nanti di moncongnya Pak. Moncong. Bawah mata ya. Di bawah mata gitu. Jadi kada kumaha kalau ini mah kan semuanya kayak pisang semua tuh. Tuh jadi kalau misalkan Mas Bro perhatiin ya kayak misalnya tiga ekor anjing ini sama yang di samping itu beda Mas Bro. Terus sama betina yang di samping juga beda. Kalau yang ini mungkin karena apa ya? Karena darah bull terrier-nya kuat ya. Tidak ada silang-silangannya, Pak. Kayaknya yang ini. Jadi bagus. Itu. Tuh, kepalanya juga bagus. Yang ini dijual nggak? Kalau buat sekarang belum sih. Nggak juga dijual juga? Belum ada yang dijual, kecuali kalau ada yang kecil-kecil baru dijual. Indukannya juga nggak ada yang dijual? Indukan kebetulan kemarin udah satu. Ini tinggal sisanya buat breeding aja. Oh, buat breeding aja. Ya. Jadi emang spesialis Pak Guru tadi itu cuman apa ya? Cuman nge-breeding aja ya. Nah. Ih. Hey. Jadi ini mah kontennya bukan konten jualan ya, tapi konten pamer. Ya, kontennya konten pamer amunisi. Tapi kalau ngawinin di sini juga bisa. Bisa. Tadi kisaran harganya hampir sama lah ya, nggak jauh beda ya. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta ya. Dan jadi nanti tinggal pilih aja. Mau ke si Taro, mau ke si Max, mau ke si Pelor. Tinggal nanti nego aja sama Pak Guru Teddy-nya ya. Kalau misalkan mau menghubunginya ke Pak Guru Teddy kemana? Facebook-nya ada? Facebook ada. Facebook-nya apa? Facebook-nya Teddy Fahrul. Siapa? Teddy Fahrul. Teddy Fahrul. Pakai Y, pakai I. Pakai Y. Teddy Fahrul. Kalau untuk nomor handphonenya? Kalau untuk nomor handphone ada nomornya 08221 550 111 0. Nah ya, jadi nanti bisa di WA aja ke Pak Guru Teddy-nya ya. Kalau mau ikut kawin, boleh ya. Tuh, ada 3 pejantan tinggal pilih aja. Nah sekarang kita lihat yang betina-betinanya. Berarti betinanya mah cuma ada 2 yang punya Pak Teddy ya? Iya, itu 2. Oh yang itu mah, yang pitbull mah, itu mah yang numpang kawin ya. Kebetulan yang numpang kawinnya
si Akang itu, si Genji, mana si Genji? Nah, si Akang Genji ya. Sama ada Kang Ogi juga. Nah, itu sama ada tuh senior tuh. Itu saksi hidup Mang Beben dulu waktu zaman SMP tuh. Soalnya dulu pernah satu kampung ya, ada Om Jenal juga. Coba Kang, kita ganti Kang anjingnya ke yang betina Kang. Nah, ini nih salah satu pabrik dari kandangnya Pak Guru Teddy ya. Oh. Nih kalau yang ini mah anjingnya lebih tinggi. Terus ini pasti nanti ada yang nanya netizen, kok anjingnya kurus, dikasih makan apa enggak? Ini anjingnya baru beres melahirkan ya. Baru beres menyusui. Jadi kalau anjing baru beres menyusui, itu biasanya emang kondisinya agak kurus ya. Tapi kalau habis Mang Beben nyahuanannya tanyakeun heula. Bener Pak, ini anjingnya habis lahiran kan? Iya, habis lahiran usia anak udah 3 bulan dipisah. Dipisah. Anaknya habis solot. Wih, hebat euy. Hebat, berarti kemarin lahiran berapa ekor? Totalan 12 ekor yang hidup 9. Yang hidup 9. Ya. Jantannya? Jantan 5. Jantan 5. Betina 4. Betina 4. Dikawinnya ke siapa? Ke si Taro. Ke si Taro yang itu? Yang kecil. Wih. Ya, jadi buat Mas Bro, mohon maaf tidak kebagian edisi anakannya si Taro ya. Sama betina yang ini nih. Kalau ini betina jenisnya apa, Pak? Ini jenisnya kalau... Terpit apa kuma? Ikut darah ini darahan Jojon. Cucu oh, Jojon. Ini cucunya si Jojon? Si Jojon. Dari anakan Jack. Anakannya si Jack. Oh, jadi... Jojon punya anak si Jack, dikawin keluarnya ini. Oh, kalau ini mana? Kalau Bull Terrier telinganya nggak berdiri kayak gini ya. Tuh. Kayak Bull Terrier old school. Ini udah usia berapa tahun? Ini baru turun satu kali kemarin. Oh, baru lahiran sekali. Wih, hebat darah. Ya. Darah lahirannya 10 ekor, Bro. Biasanya Bull Terrier kadang suka susah. Normal apa sesar? Normal. Normal? Normal. Wih, hebat, bisa normal 10 ekor. Jago loh. Nah, Bang Ben mau nanya, kalau misalkan ngurus anjing, papis, pitbull, apa, bull dari lahiran susah nggak? Susah. Susah ya? Susah. Ya, makanya Bang Beben gagal wae. Susah. Bang Beben sampai saat ini rada susah kalau nge-breeding bull teril. Soalnya emang hese nya. Susah, susah. Tapi air susunya ada? Ada, bagus yang. Yang ini mah bagus. Salah satu kendala anjing bull terrier teh Mas Bro kalau lahiran selalu kadang banyak yang harus di sesar. Terus kadang masalahnya tuh di indukannya tuh galak, suka makan lagi anaknya. Ya, tapi itu masih tergantung kuma karakter anjingnya nya. Tapi kadang-kadang suka gitu. Yang ini mah berarti enggak dijual. Betulan belum sih kalau ini indukan tinggal 2 soalnya. Tinggal 2. Ini rencana kalau misalkan lu pagi rencana mau dikawin ke siapa? Kalau dari hoki sih ke si Taro lagi. Si Taro lagi, ya. Berarti mau cetakan anakannya jilid yang kedua. Iya. Oh. Tuh ya, jadi buat Mas Bro semua nanti tunggu aja edisi anakan kedua dari si Taro ya sama betina cucunya si Jojon. Hei. Hei. Oke, sekarang kita lihat indukan yang satunya lagi, Pak. Ya. Nah, ini ada betina indukan. Lagi hamil. Widih. Baru usia 1 bulan lah, kurang hari. Kurang 5 hari. Oh, ini betinanya lagi hamil, Mas Bro. Kurang lebih usia kehamilan di hari ke-25 ya. Tapi kalau susunya mah puting-putingnya udah turun-turun. Ada turun. Ya, ada turun, Mas Bro. Ini namanya siapa, Pak? Si Mincreng. Ai, Mincreng ya. Si Baheno. Usia ini udah turun 3 kali. Oh, berarti sekarang yang keempat. Ya. Oh, sekarang yang keempat. Ya, kurang lebih 2 tahun 3 tahunan lah ya. Ada. Kurang lebih usianya 2 3 tahun, Mas Bro, kalau udah hamil udah lahirannya 3 atau 4 kali ya. Ini dikawin ke siapa? Ini kebetulan ke si Taro yang ini. Ke si Taro lagi? Oh, berarti dia yang paling banyak ngawin dong. Kalau ya? Dihitung banyak sih ini baru 3 atau 4. Tiga atau empat indukan. Kalau banyak-banyak. Banyak-banyak yang ini. Cuman Pak Guru tadi lagi senang cetak anakannya si Taro. Ya. Wih, mantap ya. Mantap-mantap, Mas Bro.
Nah ini nih, tapi ini mah nggak dikadugongkan, benernya cuma buat indukan aja ya? Kalau indukan belum pernah. Belum pernah dibawa buat buru atau kedugong, belum? Oh enggak, jadi kalau indukan tuh khusus buat indukan aja mas bro. Wedededededede. Tuh ya, jadi nanti tinggal ditunggu aja nih edisi anakannya si Taro nih. Ya kurang lebih mungkin sekitar sebulanan lebih lagi lah, sebulan dua mingguan lah paling telatnya ya. Mudah-mudahan hamilnya jadi nih. Nah selain ini juga ada satu ekor anakannya si Max yang sisa yang mau dijual kan? Ada tuh yang itu kan. Nanti kita coba lihat. Coba keluarkan itu pak. Ini dia ya. Anakannya si Max ini ya? Anak si Max. Usia? Usia 9 bulan. Usia 9 bulan nih mas bro. Jenis kelamin jantan. Ini induknya yang mana? Induknya kebetulan sekarang lagi lahiran lagi, cuma disimpan di rumah di sana. Oh, indukannya lahiran lagi. Oh, lagi ada anakan juga. Lagi ada. Kawinnya ke si Mac lagi. Si Mac lagi. Oh, jadi berarti si Mac udah dua kali ngawin induk yang sama ya, betina yang sama. Ini anakan yang pertama dan sekarang ada juga yang lagi lahiran juga ya. Ini usia 7 bulan mau dijual berapa? Usia 9 bulan. 9 bulan. Ya. 8 nego dikit lah. 8 juta nego dikit. Ya. Oh ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang suka berburu ya atau abang-abang Sumbar yang kebetulan nonton. Tuh, ini ada satu nih yang mau dijual nih. Ini anaknya si Max nih. Berarti ini tuh cucunya si Inwin ya? Inwin. Cucunya si Inwin. Nah, ini anjingnya tinggi nih. Mau dijual di harga 8 juta. Anjingnya berarti masih kosongan ya? Masih kosongan nih mas bro ya, jadi kalau ada yang minat digaskeun aja, nanti kalau misalkan ada yang minat bisa langsung hubungin ke Facebooknya Pak Guru Teddy ya, namanya Teddy Fahrul, atau ke nomor WA-nya bisa diulang berapa pak? 08221 550 111 0 ya, jadi nanti langsung di WA aja buat nego nih anakannya si Max ya. Oke mas bro, mungkin sekian aja ya Mang Beben review anjing-anjing bull terrier tuh yang di belakang kepunyaannya jadi Pak Guru Teddy Majalaya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau ikut kawin boleh hubungi Pak Guru Teddy ya. Tadi nomor WA-nya udah, Facebook-nya juga udah. Kalau ada yang mau ikut kawin juga boleh. Pokoknya mah jangan lupa buat tetap di like, di komen, di subscribe, di support juga channel YouTube BBN TV Ribuan dan juga BBN Bull House TV ya. Dan pokoknya mah, nah ya senior majalah ya ya. Kalau ketemu di jalan jangan lupa ajak ngopi. Ya. Jadi mungkin sekian lagi. Terima kasih ya, atur nuhun.